Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sukabumi menggelar festival band bagi kalangan pelajar dan mahasiswa se-Kota Sukabumi. Dalam festival band ini ditarget meraih kalangan milenial untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019 nanti. Sebanyak 10 grup band turut ambil bagian dalam memperebutkan hadiah berupa uang pembinaan sebesar 9 juta rupiah ini. Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami mengatakan dalam menarik minat milenial, salah satunya dengan sosialisasi yang dilakukan melalui festival band ini. Sehingga dengan acara seperti ini, diharapkan bisa meningkatkan gairah pemilu di kalangan kaum milenial di Kota Sukabumi. Saat ini sebanyak 30% pemilih pemula berada di Kota Sukabumi, sehingga diharapkan dengan jumlah tersebut, mereka bisa menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya, KPU berupaya untuk menarik minat mereka agar berpartisipasi di pemilu 2019 ini. Uniknya, tantangan yang diberikan dalam festival band kali ini, para peserta harus membawakan lagu tradisional Sunda dengan ciri khas masing-masing. Namun sayangnya, selain peserta yang sedikit, minimnya kaum milenial yang datang, menjadikan acara tersebut dirasakan kurang meriah.